Jadi buat kawan-kawan yang di rumah, kalau memang belum tahu atau pengetahuannya kurang perihal body suspension sendiri, mending don't try this at home. Jangan macam-macam deh, jangan anggap ini permainan yang biasa gitu. Tapi ini butuh kesiapan yang sangat-sangat gitu. Ya pengen coba aja sih sebenarnya, sesakit apa gitu ya, selama ditindik di bagian mana aja pengen coba ini sih. Ini bukan permainan-permainan yang bisa dimainkan oleh siapa aja. Cukup dua lah kita ngelakuin suicide body suspension, karena ini termasuk dibilang nggak dadakan sih, tapi udah disiapkan. Soalnya kemarin juga kita ada miss-nya, Uca juga nggak kesini. Kita ngeliat situasi tempatnya, oh kita ternyata bisa nih. Jangankan di sini digantung di pohon aja kita masih bisa kok.